Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan, ini bencana angin puting beliung yang berada di Kampung Sitariti. Banyak rumah yang roboh, terus banyak juga ya rumah-rumah yang pepohonan yang roboh. Ini kondisi rumah daripada Bapak Mulyadi, Kampung Sitariti, Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara. Ini kondisinya seperti ini. Pak, di sini ada yatimnya, Pak? Ada. Ada saat berapa? Satu. Umur berapa tahun, Pak? 15-14 lah. Oh, 15-14 tahun kira-kira lah. Kira-kira. Atas nama? Yesa. Oh, Yesa. Ini ngurusin anak yatim satu orang. Ini kondisinya. Ini kondisi bawahnya. Ini kondisinya terbang semua kayak atapnya terbang, dan pepohonan juga banyak yang tumbang, banyak yang roboh di daerah sekitar ini. Cuman yang paling parah yang ini, yang paling parah dindingnya juga terbawa angin. Kita lihat WC-nya juga roboh. Terima kasih.